Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatan wa salaman ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Pramuka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini ada satu malam yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika setiap hamba mendapatkan malam itu, maka ibadahnya terhitung lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa. Di malam inilah seharusnya setiap kaum muslimin lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Di malam yang sangat istimewa inilah yang seharusnya diburu oleh setiap muslimin, khususnya mereka yang ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan sangat cepat. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit Fajar Shadiq. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW yang dibekali dengan umur yang lebih pendek dibandingkan umur umat Nabi lainnya, maka Allah memberikan sebuah malam yang sangat istimewa, yang dimana pahalanya bahkan disamakan dengan beribadah 1000 bulan. Maka umat Nabi Muhammad SAW akan dapat memiliki pahala yang layaknya dirinya memiliki usia tambahan 83 tahun di setiap tahunnya. Pemirsa TV Pramuka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menerangkan terjadinya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tepatnya pada malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Jika ingin bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka bersungguh-sungguhlah pada malam ke-27. Dan Rasulullah SAW menerangkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar, yaitu berupa ayat kauniyah. Alam semesta ikut menyambutnya dengan berupa terbitnya matahari tanpa rasa terik menyengat, dan suasana di malam hari terasa sangat teduh dan sejuk. Nah, disitulah kita diajurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan beberapa amalan seperti melakukan itikaf, memperbanyak sholat malam, zikir, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah diriku. Marilah kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Untuk menegaskan sekali lagi betapa pentingnya menyambut bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.